Hello everyone, my name is Ayih Mubarak. I am a student from Islamic High School Talaga, Majalengka. Teknologi menjadi andil atau peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Bahkan teknologi merambat menjadi suatu kebutuhan. Sebelum adanya teknologi, manusia mengerjakan semuanya secara manual. Teknologi memiliki fase perkembangan yang sangat pesat dari masa ke masa. Manusia dituntut terus beradaptasi dengan teknologi hingga sampailah pada era kehidupan yang disebut dengan new normal ini. Lantas, bagaimanakah manusia bertahan di era new normal dengan teknologi ini? Sedangkan di era new normal ini, manusia bersaing dengan pandemi COVID-19 yang memberikan dampak luar biasa dalam kehidupan global. Manusia hidup beriringan dengan perubahan di banyak sektor kehidupan. Dampak tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar, bahkan terasa juga ke pelosok desa, yang mana membatasi kegiatan interaksi dan juga komunikasi. Hal itu disiasati dengan penggunaan teknologi. Pemerintah kini menerapkan sistem work from home, di rumah aja, dan social distancing. Hal itu menuntut kita untuk bisa bertahan dan menjalankan aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan. Di dunia pendidikan, media pembelajaran bertransformasi menjadi daring. Itu menuntut kita untuk memiliki perangkat yang mendukung. Pihak swasta pun menyuguhkan bimbel online seperti Ruang Guru, Kahoot, Zenius, Kelasku, dan lainnya. Masa depan kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Walaupun sistem belajar telah berbeda, tapi kita harus lebih giat dan aktif untuk mencari informasi dan menambah wawasan kita tanpa terbatas ruang dan waktu.